Halo guys, kembali lagi di channel gua. Sekarang gua mau coba bikin Indomaret. Gua skip aja biar nggak kelamaan. Oke guys, tadi gua skip. Soalnya lama banget bikin lantainya. Gua nggak skip dah kalau masalah bikin temboknya. Suara gua kedengeran kan, biasanya kan nggak kedengeran. Oke, begini. Oke, udah digituin. Berapa tingginya ya kira-kira? Salah. Segini aja dah. Biar enggak ketinggian. Ketinggian males. Sudah tinggi banget ini. Ini ya guys, cara bikinnya, alat-alatnya ya atau sendirilah. Ini lantainya nih, ini temboknya, tangga, ini pilar, ada dah pokoknya. Sini terus. Oke, nasib mantap jiwa. Waduh, suara apa nih tuh? Wah hilah. Jumbi air. Sini sini. BTW gue jago banget bikin-bikin gitu. Tapi kalau redstone gitu. Sini sini, waduh kayaknya waktunya nggak cukup deh, gue skip nggak apa-apa kali ya. Oke, gue skip ya, maaf ya. Oke guys, tadi gue skip soalnya waduh lama banget dah. Oh ya, gue terangin dulu dah, gelap banget ini masalahnya, gile. Sunrise aja biar enak gitu. Aduh, gue males begini dong. Aduh, Slenderman. Apa? Enderman. Slenderman kan tuh. Wah, wah, wah aja. Apaan tuh? Ah, udah. Waktunya mah masih panjang ini. Mungkin gua skip aja deh biar nggak lama. Nggak usah dah, nggak usah gua skip. Apaan tuh? Ah, gila, Enderman rusuh. Ntar ngambil-ngambil blok-blok Indomaret lagi. Bukan Indomaret, Indomacet. Set macet. Ah, gila, rusuh banget. Sini sini guys, mana lagi ya? Inilah, gini gini gini. Terus panjangin. Waduh. Kalau tangan gua gara-gara kecepatan ini ketik-ketik gitu.
Aduh, ribet. Habis ini kita kasih lampunya di pojok-pojokan lah, kan terang. Di pojok dulu yang pertama mah. Sini. Begini, oke. Aduh, masih bolong lagi. Bet ini kemana nih? Arah bloknya. Blok-blok goblok. Sini terus. Oke, begini. Ya, salah aja lampunya. Penting terang aja itu kuncinya. Sekarang bikin barangnya gue skip aja waktunya takut kelamaan. Oke guys, begini. Ini ribet banget pakai redstone. Kebuka kan? Ya, nggak apa-apa lah. Males gue kalau bikin yang ribet-ribet. Kan di Indomaret ada berapa tingkat ya? Oh ya, tiga ya. Ini. Pokoknya berjejer aja. Salah. Begini. Gimana lagi ya? Ntar lu gue sudah. Gue skip aja dah. Oke guys, tadi gua skip soalnya ribet yang nggak begitu sih. Ini ceritanya inian kasirnya, oke. Terus gua temen villager. Makanya gua apa kayak gitu, nggak kayak di Indomaret asli dan nggak kabur. Ada berapa ini? Oh, cewek cowok. Cie lagi pacaran. Jomblo jangan lihat nanti kesel. Tahu sih. Galap canda. Hahe mulu. Gak ada bahasa orang apa ya, bahasa Inggris gitu, gak apa-apa dah. Gue masih bisa ngerti bahasa Inggris mah. Ini. Begini. Ini buat minumannya. Kalau yang sana makanan spesial, super spesial. Bikin apa lagi ya? Oh ya, ceritanya kan jualan barang-barang gitu, kayak tempat tidur, kompor, apalagi ya, rak buku, laci, ntar make harganya kan $100 1 juta. Oke, okay. Berarti inian bed $100. Gimana ya kakak ini bed. Ntar lo 100 US dollar. Kompor $50 aja. Ntar lo. Aduh, ngeselin banget. Kompor $50. Murah ya, $80 aja. Oh ya, rak buku di sini aja dah. Rak buku yang nggak terlalu mahal, cuman $70 doang. Rak buku. Oke. Bikin apa lagi ya? Oh ya, lampu. Lampu LED. Yoi.
LED, bukan sponsor ya. Berapa dolar ya? 10 dolar aja. Murah. Apalagi ya? Mikir-mikir. TNT, yoi. Gile. Nggak apa-apa udah pake dolar-dolaran. TNT kali jual. TNT, yoi. Berapa dolar? 1.000 dolar. Wis. 1 juta, sebentar. Berapa ya? Oh, 1 juta dolar. Gila, mahal banget. Ya iyalah, mahal. Lampu up, beli apa? Jual apa lagi ya? Ini aja. Ini bedrock ya. Sekali naruh udah nggak boleh diapa-apain. Sekali apa pencet meledak udah hancur. Aduh, gua ngeri banget sumpah. Sumpah. Ya Allah. Males banget kalau meledak, please jangan meledak. Aduh. Aduh, takut. Aduh, takut kepencet meledak udah hancur semuanya. Aduh. Sekolah. Alhamdulillah, gue takut banget nih. Takut meledak gimana? Demarte udah hancur. Gagal bisnisnya. Ini apa namanya? End crystal. Salah. Kristal dinamit. Ah, hilah. Dinamit berapa dolar ya? 9 juta dolar. 9 juta dolar. Gile, mahal banget. Jual apa lagi ya, mumpung masih banyak nih. Apa lagi ya, jual apa lagi ya? Oh ya, ini aja buat wih, ternyata begini. Wih, seta. Oke, begini. Wis, nggak cukup gini aja berarti. Wis, bahaya. Nggak bahaya sih. Oke, ya. Perahu murah kok. Perahu. Berapa dolar ya? Ya, 200 dolar aja. 100 dolar. Murah kan? Gila, ini mahal banget. 9 juta dolar. Sekali ada yang mencet ini, harus gantiin. Dan misal temen gua gitu, enak banget. Capek-capek bikin domar. Capek. Duh, hati-hati. Duh. Oke, guys, sampai di sini dulu. Dadah. Juga. Ya. Makan sendiri, nasinya juga enggak banyak. Wis.